Sekolah SMA Negeri 15 Garut yang terletak di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, menggelar perpisahan untuk siswa kelas 12 lulusan angkatan pelajaran tahun 2022 hingga 2023. Tepatnya di Gedung Mutiara Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar pada kemarin Selasa tanggal 31 Mei 2023. Acara ini selain dihadiri oleh para guru, juga dihadiri oleh para orang tua siswa beserta tamu undangan lainnya. Terlihat pada gambar, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Garut, yakni Sondani, tengah memberikan penghargaan kelulusan berupa medali kepada para siswa-siswi tersebut. Selain itu, kegiatan perpisahan ini diisi dengan seni kreativitas yang ditampilkan oleh para siswa-siswi tersebut. Sekian yang saya dapat informasikan untuk Anda, Garut Express News melaporkan. Thank you.